Baiklah, terima kasih Encik Rahim. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama ini. Maknanya rezeki kami lah kan. Macam mana Encik Rahim boleh dapat nombor telefon ataupun tergerak hati nak memberi ilmu ni kepada SK Taman Perling. Itu jadi kerja saya, Tuhan tu. Itulah rezeki cikgu sekolah ni. Alhamdulillah, cikgu semua bagus, proaktif. Saya haraplah murid-murid terutama cikgu juga dapat ilmu pada hari ini yang boleh disebar-sebarkan kepada kawan-kawan atau anak murid yang berikutnya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Rahim yang begitu begitu bersemangatlah macam kami ni cikgu muda jadi contohlah supaya lebih bersemangat macam Encik Rahim ya. Masih nak memberi ilmu kepada kami dan anak-anak murid untuk mempelajari ilmu yang hebat ni lah. Jadi biar mereka terasa bahawa matematik ni satu pembelajaran yang bagus. Dan saya sebenarnya guru BM tapi berpengalaman mengajar matematik tahap 1 lama jugalah. Memang kita kena belajar proses. Kita kena belajar proses untuk dapatkan jawapan. Kalau hafal tu, hafal dia bagus. Tetapi proses dan murid kena sendiri sebut macam Cik Rahim ajar tadi, dia menjana pemikiran dan ingatan dia mereka lebih kuat. Jadi kalau kita ajar tahap satu pun, kita kena ajar konsep dulu. Jadi saya setujulah dengan Cik Rahim. Memang orang yang hebat, berpengalaman dan boleh kumpul-kumpulkan itu menjadi satu skill yang mana boleh kita aplikasikan. Terima kasihlah atas rezeki ilmu yang diberi pada pihak sekolah kami. Terima kasih cikgu, terima kasih murid.